warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama channel Bang Indra. Kali ini di episode jalan-jalan di pasar, kita akan nge-review tentang warung kopi yang lama diberdiri. Kalau gitu ya, warung kopi Mbak Yuni, Tata Yuni dan si Taisa atau Ikhwan ya. Jadi seperti apa, nanti dari saya, nanti Bang Indra. Check it out. Nah ini guys, tempatnya. Halo Ibu. Assalamualaikum, selamat sore. Halo Mbak Aisyah, Siti Aisyah. Nah ini guys, warung kopi yang akan kita review, warung kopi kali ini seperti apa rasanya kopi di sini, kita lihat. Jadi ada kopi apa aja di sini deh. Boleh deh. Ayo. Kopi susu deh. Bayar nih. Kopi dong satu. Nah Bang Indra akan review sekilas selayang pandang tentang warung kopi hari ini, suasana kopi di sini seperti apa? Bapak penggemar kopi apa teh, Pak? Oh teh, kalau bapak ini teh nanti ya, yuk kita tes dulu seperti apa rasanya kopi yang kopi nanti kita tanya. Kak saya kopi, Mbak siapa? Mbak Aisyah ya, Siti Aisyah satu kopi susu dah. Aisyah aja ya, kita tunggu ya sambil buat kopi, kita lihat-lihat sekeliling. Nah ini untuk selayang pandang. Nah ini selain ngopi ngeteh, atau biasanya kalau pagi-pagi ada kue-kue jajanan pasar ya, bisa dilihat di sini jajanan pasarnya, jajak. Kalau orang Belitung bilang kuenya jajak ya, itu ada bakpao kalau Tiongkoknya, atau kalau orang Belitung moho ya, moho ada pastel. Nah bisa dilihat goreng pisang ya, tahu. Nah ini biasanya pagi banyak ya, ini yang siang paling sedikit aja juga ada molen, jadi murah meriah. Kalau di sini berapa Mbak Yanti, satu pen per porsi atau satu bijinya 1.000 atau 2.000 ya? Nah ini murah meriah guys, silakan nikmatin dan makan sambil ngopi. Kalau yang doyan karaoke katanya ada ruang karaoke di belakangnya, coba kita lihat seperti apa. Ada ruang nyanyi ya, walaupun karaoke-nya nggak secantik yang di lain-lain, tapi buat kopi di pasar cukup terhibur ya. Nah, kita lihat mainnya. Nah, lumayan guys, kalau pengen ngopi. Nah, ini nih. Nah, lo bisa pakai bluetooth ya, dia bluetooth. Silakan nyanyi di sini. Nah, lumayan guys. Wah. Kalau untuk nyanyi-nyanyi menghibur diri cukup sama teman nih abang. Kopi nembang juga bang ya? Kopi nembang nih karaoke abang kan. Siapa abang namanya? Dimas. Oke, Bang Dimas. Selamat. Jeng-jeng bang. Nah ini Bang Dimas. Kita lihat ya. Memang mesti hati-hati karena papanya udah lama ya. Nah gitu. Dek Aisyah, kopi abang mana nih dek? Disibuk nih bang. Dek Aisyah sedang melayani para tamu ya. Bang, gimana bang? Doyan kopi bang? Kopi apa bang? Kopi susu kita? Nah, kopi gimana bang Rani? Boleh tahu bang? Coba bang. Oh, kopinya coba bang, dirasain. Kata bang ini kopinya manis, semanis yang jual. Nah, kita lihat. Gimana bang? Mantap baik? Ya, mantap. Jadi cobain guys ya, datang ke sini, kunjungi. Biar kita bisa nyobain sama-sama ya. Jadi bukan hanya semanis kata, tapi emang semanis kopi dan tehnya ya. Tapi yang jaga juga cukup manis. Ada Mbak Siti Aisyah sama Mbak Icot gitu ya, dua beradik. Gimana bang kopinya bang? Coba bang, saya mau lihat bang kita review. Nah tuh, coba dicobain bang. Mantap rasanya. Mantap rasanya. Manis kopinya, manis juga yang gimana ya. Iya, manis kopi. Oke guys, datang dan kunjungi di pusat pasar ikan ya, pasar Tanjung Pandan atau pasar tradisional Tanjung Pandan yang beralamat tentunya di masih di kelurahan kota ya. Perbatasan kelurahan kota dan Parit guys, datang dan kunjungi dari pagi subuh jam berapa bukanya Mbak Yanti? Jam 5 udah buka. Jam 5 pagi udah buka sampai sore lah ya, sampai penggemarnya tutup ya, kadang bisa sampai mendekati maghrib kalau rapi. Oke guys, datang dan kunjungi, kopinya mantap, asli kopi Belitung. Dia juga menggunakan kopi, kalau nggak salah tadi kopi bubuk caplang mas ya kak ya. Mana bisa ambil deh. Lihat. Nah. Yang dipakai dong bajunya dong. Nah, mana Mbak? Ah, ini kopi Langmas ya. Nah, ini kopinya asli sejak 1939 ya. Udah lama, udah tua banget kopinya. Jadi lebih tua dari Kongji kayaknya ya. Gimana Mbak Icon? Ada pengertian ya. Cantik kan pelayan. Cantik kan? Nah, jadi bikin betah suasana ya. Banyak teman-teman di sini kopi
di sini emang ada pemanisnya banyak selain Mbak Yati ya. Ada juga dua, ya satu nggak belum nggak hadir, ini absen ya. Mungkin lagi pengajian karena Jumat ya. Ada sponsor bajunya juga. Iya, ini baju Mbak Yati. Beda. Nah, ini kopi guys, kopi lang mas ya, maaf ya di sensor. Sejak 1999 kopi legendaris seperti itu. Oke guys, ikutin Bang Ria Fashion about the my channel Indra Ina. Let me know you, see you, bye-bye. Salam pariwisata, Om Swastiastu, Namo Buddhayana. See you, bye. Love you. Salam pariwisata. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila itu tiga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.